Ramadan bahagiakan saudara. Ramadan sebentar lagi akan tiba. Bulan penuh berkah, ampunan, dan pahala. Sejak 2016, Kasih Palestina telah bersama saudara kita di Palestina lalui Ramadan. Penuh sukacita bersama bantuan serta kiriman kebaikan dari sahabat semua. Kini, ayo kembali siapkan diri untuk sambut bulan suci. Bahagiakan saudara, raih berkah Ramadan bersama Kasih Palestina. Wakaf Quran, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan melimpahnya keberkahan. Raih keberkahan para penghafal Quran Palestina dengan wakafkan Quran bagi mereka. Wakaf Karpet Masjid Istiqlal Indonesia. Harapannya, di bulan suci nanti, warga di Gaza bisa sholat berjamaah 5 waktu dan sholat tarawih menggunakan karpet dari sahabat semuanya. Paket Buka Puasa Yatim Palestina. Ada banyak sorot mata yatim Palestina yang ingin juga bersuka cita di bulan Ramadan. Ikut penuhi kebutuhan buka puasa mereka mulai dari sekarang. Paket Buka Puasa Keluarga Palestina. Blokade Gaza berakibat pada sulitnya pemenuhan kebutuhan buka puasa keluarga Palestina di bulan Ramadan. Raih pahala puasanya orang Palestina dengan berbagi buka puasa untuk mereka. Paket Lebaran Anak Yatim Palestina. Ketiadaan orang tua harusnya tak membuat surut rasa bahagia yatim Palestina di hari raya. Ikut bahagiakan yatim Palestina saat Lebaran tiba. Sampai bertemu di bulan Ramadan dalam kondisi penuh kesiapan menyambut banyak kebaikan.